Bisa kita pakai untuk membangun satu pengertian yang lebih kita mengambil saja. Ya ayyuhalladzina amanu wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kalian dan senantiasa tingkatkanlah kesabaran kalian. Dan berbuat baiklah kalian, perbanyaklah perbuatan baik kalian, dan bertakwalah kepada Allah. Dengan demikian maka mudah-mudahan kalian memperoleh kemenangan atau kesuksesan. Ayat ini sesungguhnya merupakan satu petunjuk bagaimana seseorang bisa meraih kejayaan dengan cara melazimi empat hal. Menetapi, melazimi, melaksanakan empat hal ini. Apa? Istiu, bersabarlah kalian.
dirimu dan tingkatkanlah kesabaran hanya isbiru dan sobiru ini pak. Ini kalau orang Jawa ini kurang lebih ini permainan kata sebenarnya. Maknanya sama tetapi memiliki penekanan yang lebih. Misalkan kalau orang Jawa itu bilang jauh itu kalau Madura apa ya? Jauh. Kalau orang Jawa jauh, kalau orang Jawa aduh. Kalau sudah ditambah yang huruf U, Pak, U aduh itu ya. Ciri itu kecil ini. Kalau sudah ditambahi U, suwili. Jadi maknanya jadi semakin menang, semakin berdengar. Isbiru wasabiru. Ini sama, bersabarlah kalian dan tingkatkanlah kesabaran kalian. Nanti saya tingkatkan kesabaran. Ini para ulama kemudian mendeteksi, oh berarti kesabaran itu atau ujian itu bertingkat-tingkat. Kesabaran itu berarti juga memiliki makom. Di antaranya adalah sabar fitrah, sabar di dalam ketaatan. Ada sabar fitrahul maasi, sabar di dalam meninggalkan kemaksiatan. Kemudian sabar di dalam menjalani takdir Allah, baik takdir yang menyenangkan muqlimah maupun yang tidak menyenangkan mulaimah. Kembali, takdir yang tidak menyenangkan, yang tidak sesuai dengan harapan kita muqlimah, dan takdir yang sesuai dengan ekspektasi kita harapan kita mulaimah. Ini ada kembalinya. Sehingga isbiru ini derajatnya biasa atau ya atau saja, jauh saja. Tapi untuk jumlah Allah itu ya jauh-jauh belum. Nah sobiru ini sabarnya dalam peningkatannya lebih. Karena apa? Kalau isbiru tadi itu sabar di dalam meninggalkan larangan. Tadi ada beberapa ketiga ya. Sabar dalam meninggalkan larangan, dalam meninggalkan takul amasi, meninggalkan maksiat. Sabar fitrah di dalam ketaatan dan sabar di dalam menghadapi takdir yang tidak menyenangkan maupun yang menyenangkan, itu musibah, ujian. Nah, sabar isbiru di sini digali oleh para fasir. Ini adalah di dalam rangka meninggalkan larangan Allah. Dalam rangka meninggalkan larangan Allah. Isbiru wasabiru. Ya. Isbiru wasabiru. Yang isbiru ini kesabaran tingkat biasa meninggalkan larangan. Wasabiru adalah dalam menjalankan ketaatan kepada Allah. Berarti tingkatan meninggalkan larangan dengan tingkatan menjalankan ketaatan itu lebih berat apa? Lebih berat menjalankan ketaatan. Kalau meninggalkan larangan, anak kecil saja bisa. Batu ini bobotnya 5 kintal. Jangan diangkat dulu ya. Jangan ada yang mengangkat. Ini kan larangan. Larangan kan semua yang ada di sini, anak kita, adik kita di situ bisa melakukan. Karena kalau meninggalkan larangan, tidak perlu melakukan sesuatu lebih mudah. Jangan minum khamar, kalau susu bolehlah memprosesnya sendiri. Kalau meninggalkan, jangan minum khamar, jangan berzina, jangan mencuri, jangan merampok, jangan menipu. Itu semua adalah af'al atau perbuatan-perbuatan yang dilarang untuk dilakukan, berarti modalnya cukup diam. Untuk meninggalkan larangan itu modalnya cuma diam. Semua orang bisa. Sehingga bobot untuk menaatinya, bobot untuk melakukannya
tapi juga jangan salah meninggalkan maksiatan itu ya tidak mudah juga. Inna nafsu di amarawi bisu, sesungguhnya nafas kita itu ada namanya korin, yakni bangsa jin atau setan yang menempel di dalam diri kita yang senantiasa membisiki keburukan. Berhentinya harus menangkap. Oleh karenanya kita diperintahkan untuk isbihu, bersandar teguhlah di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, ini perintah yang pertama, isbihu. Perintah untuk bersabar di dalam meninggalkan kemaksiatan. Kemudian sabiru. Sabiru ini bersabar untuk melakukan ketaatan. Bersolat, zakat, puasa. Ini semua perlu afal, perlu action. Apalagi berzakatlah, bersedekahlah, hajilah. Ini perlu satu energi sehingga derajat untuk mentaatinya, derajat untuk mengembangkan amanah kesabarannya itu relatif lebih berat dari sekedar meninggalkan larangan. Maka ayatnya ya ayyuhal ladzina amanu ushiru wasabiru. Kalau tadi sini kenapa sabar di situ diulang dua kali? Ya kita gali, ternyata maknanya adalah kita perlu ada pembagian objek kesabaran. Medan kesabaran kita itu ada tiga. Sabar dalam meninggalkan maksiat, sabar dalam menjalankan ketaatan, dan sabar di dalam menjalani atau menerima musibah gitu ya. Warok itu memperbanyak amal kebaikan. Dari kata ribat itu adalah suatu amal ibadah yang dilakukan oleh prajurit pasukan penjaga perbatasan di medan perang. Berat sekali. Salah sedikit kena tembak, salah sedikit kena tembak. Harus waspada. Maka pasukan IDF itu Israel pakai main besar, pakai PPS. Itu bukan hoklo, pakai PPS benar. Karena mereka sering tidak terasa itu maaf pipis, bukti celana. Karena merasa ketakutan. Begitulah, dan beberapa umat yang memang pernah diterjunkan tentara, pasukan tentara maupun polisinya diterjunkan di medan konflik, di medan perang, dan suasana medan perang itu memang terjadi. Pipis tidak terasa, diambil tidak terasa, itu terjadi karena pikiran tidak terbuka. Bahkan para sahabat menyatakan seolah-olah jantung kami itu sudah meloncat dari dada. Ini dialami oleh orang yang beriman maupun orang kafir. Kondisi dalam medan perang yang seperti itu kita akan sampaikan karena kita memang tidak pernah tersendiri dan pasukan perang. Nah, ribat ini bukan saja dalam suasana konflik perang di medan perang, tetapi dia di garda terdepan menjaga perbatasan. Ini masya Allah, pahalanya, derajatnya di sisi Allah sangat-sangat tinggi. Ini ribat. Dan ribat ini oleh Rasulullah SAW diajarkan kepada kita pahalanya ribat. Kita yang tidak berkesempatan untuk terjun untuk menjadi tentara pasukan, untuk terjun di untuk bertugas di perbatasan, kita punya kesempatan memperoleh peluang pahala sebagaimana mereka menjaga perbatasan di medan perang, di wilayah perang. Yaitu dengan apa? Dengan memperbagus wudhu, bahasa wudhu, bekas total kotor ilal masjid, memperbanyak langkah di masjid, dan wajah dulu sholat, bahas sholat.
menunggu waktu sholat dengan apa untuk melakukan sholat berikutnya. Wadah itu meribat terhadap sholat paling selama. Inilah dianggap sebagai pasukan, seperti alianya pasukan yang berada di medan perang di garis perbatasan. Wudhu di rumah dan memperbagus wudhunya, kemudian memperbanyak langkah kaki ke masjid untuk sholat berjamaah, kemudian tidak pulang menunggu sholat berjamaah berikutnya. Asar, maghrib, maghrib ke isya, atau isya ke subuh, sepanjang malam. Yang paling sering dilakukan ini duhur ke asar masih mungkin. Kita waktu ada di Masjidil Haram itu kan hewan, jadi mending memang tidur di hotel ya sudah di situ itikaf. Sambil tidur-tidur kan tidak apa-apa, itikaf itu juga boleh. Apalagi asar ke maghrib itu pendek, apalagi maghrib ke isya pendek sekali. Hewan kalau tidak diniati ribet. Maka jangan ditutup terus masjid dari sebelah maghrib, jangan ditutup nanti mau isya buka lagi. Yang terjadi di beberapa tempat di luar sana seperti itu, apalagi musola-musola. Kalau sudah waktu sholat selesai, dimandikan semua, ditutup, pintu ditutup. Nanti menjelang malik, amirnya atau makomnya datang buka lagi. Ini karena tidak paham, emang sekali. Terutama waktu-waktu yang memang waktu-waktu yang tidak produktif secara duniawi itu, misalnya maghrib isya. Maghrib isya itu sebetulnya tanggungnya. Kalau mau pulang saja, mau pulang di rumah mau ngapain sebentar sudah isya. Mendinglah sudah niat dari rumah sholat maghrib itu nanti pulangnya ya isya. Ribuan. Nah ini benar buat takut surat Al-Imran yang teratas ini. Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala la'allakum tuflihun. Maka dengan demikian kita peroleh kejayaan atau kemenangan atau kesuksesan. Dikarenakan apa? Jangan lagi kita bersabar berbagai keadaan, kemudian kita memperbanyak amal soleh. Ya, diumpamakan banyaknya masalah tadi pada sebagaimana ribat tadi itu, kemudian meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yakti atau yakni niscaya itu kemenangan yang merupakan janji dari Allah, kesuksesan, keberhasilan. Jadi kemenangan itu tuflihun, keberuntungan itu tidak hanya berupa kemenangan tapi juga berupa kepercayaan akhir, misalkan dalam dunia usaha atau ya kondite yang didapatkan optimal ya, bagi yang pegawai kenaikan apa tingkat itu sesuai dengan schedule itu sukses. Nah, sukses yang sesungguhnya adalah apabila seseorang bisa menjaga diri, menempatkan diri dalam kesabaran. Yang antaranya dasarnya adalah dalil surat Al-Imran ayat 29. Masih ya Pak, masih ada ya. Karena beberapa yang ayat yang diambil oleh Imam An-Nawawi. Yang kedua, ayat yang sudah sangat sering kita dengar, bahkan banyak yang sudah hafal ayat ini sedikit populer, surat Al-Baqarah 155. Wa nabluwannakum bisyai'in minal khawf wal jum' wa nafsin minal amwal wal anfus wal samarat wa basyir shabirin. Jadi sungguh kata Allah SWT, sungguh kami akan uji kalian semua dengan sedikit bisyai'in. Tidak terangkan sebenarnya Pak. Ujian Allah itu kesusahan. Misalkan yang berupa maklumat, yang berupa sesuatu yang tidak kita inginkan. Yang di sini yang disebutkan ini adalah maklumat semuanya. Muklimah, jadi sesuatu yang tidak kita inginkan. Dengan sedikit apa? Minal khauf, ketakutan. Wajuh dan kelaparan. Wanasin minal awal wal anfus, keterbatasan.
keterbatasan, dari apa, dari harta benda, dan dari badan jiwa raga kita, dan bersama roh badan buah-buahan. Buah-buahan ini menyangkut bahan pangan, pendapatan, maisyah, memperoleh laba, keuntungan, gaji, bonus, dan sebagainya. Ini mana samarot, ini buah. Buah yang disebutkan adalah bahan makanan. Dan kalau sekarang tidak hanya petani sekarang, juga pegawai, juga karyawan, juga ya aparatur sipil negara, semuanya mendapatkan maisyah untuk memperoleh buah untuk dimakan. Ya buah padi, ya buah jagung, makanan pokok, tidak hanya buah-buahan yang bermakna buah yang dimakan, buah segar itu.